Seorang soleh melihat ke sebelah kirinya didapati satu apel yang sedang hanyut dan suasana sedang lapar. Begitu dimakan oleh beliau, hilang sebagian ingatannya. Dibaca kitab diingat, lupa lagi. Apa salah saya? Maka diikuti aliran apel ini, aliran sungainya diikuti sampai di satu kebun, ditemukanlah pemiliknya. Maka orang ini tiba-tiba langsung minta maaf. Kata yang punya kebun, saya maafkan Anda, syaratnya menikah dengan putri saya. Harus Anda siap, matanya buta, telinganya tuli dan bisu. Orang ini karena ingin ridha Allah, dia katakan, ya saya siap menikahinya. Apa yang terjadi? Duhai suamiku, silahkan duduk di sini. Ayahmu berkata, kamu itu buta, tuli dan bisu. Saya khawatir keliru. Kata perempuan ini, ayahku benar, dia tidak berdusta. Saya memang buta untuk tidak pernah melihat, tidak dibenarkan oleh Allah. Saya memang tuli karena bijak, jangan pernah mendengar sesuatu yang diharamkan. Dan saya bisu karena tidak pernah mengucapkan hal yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya.